kene iki mbiyen kebu hutan, kebu hutan kuwi. Dia tempate ono patalarange. Tenang Joko cangkem, cara-carane. Benda kuwi ono nang dindi, nang pokok, nang lemah, nang sungai. Kau ni buat apa lagi? Ya, tengah ni biasa. Kan dulu main rekod-rekod baru. Kau kemah barang pun nak rekod. Dah, cepat gila masuk kereta. Prepare lah. Cepat. Tau. Aku sebenarnya kan, risau kita punya assignment ni. Sebab, kau bayangkan kita buat benda mistik. Aku risau kita tak dapat rekod benda Allah tu semua. Itulah tu. Aku pun bukan percaya sangat benda-benda macam ni. Habis nak macam mana? Tak nak kita buat je lah. Ni mana? Aku sedar dekat ni, dah masuk lah ni kawasan dia. Mau buat juga area-area sini ke apa? Ada tu, aku rasa anggaran 2KM lah, 2KM lagi sampai aku rasa tu. Aku harap-harap dia masih ubat kau orang. Kalau tak, sia-sia je kita datang sini jauh-jauh. Kan jangan risau, kalau dia tak boleh ubat kau orang, aku ubat kau orang. Sejam macam ni. Kan? Aku dah nak benda. Benda siap. Tulang kau dah aku tak fokus pula bawa ni. Tepi lah, tepi lu, tengok tepi. Okey, jap. Apa siap? Cek tengok mana? Ya. Benda. Kita apa dia? Tak. Sang. Ada apa? Okey, clear. Kita tengok sikit ada apa belakang. Okey. Jumlah dia ni. Apa pasal? Masih ni kabel dia aku rekod ah. Kan? Ah, dah. Tengok apa? Mana ada apa-apa sial. Ah, wipik lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tak ada orang ni. Itulah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak. Ni rumah Wak Jogo eh? Korang nampak? Uish. Dia tak jawab salam aku tu. Ya, gila. Ish, orang. Baby betul buka duk. Wak Jogo atuk kami sudah tak ada 2 tahun lalu. Jadinya ayah kami sambut ilmu itu, cuma yang tidak banyak umur, mati minggu lalu. Jadi cik lah yang sambung untuk ilmu-ilmu ni. Saya lupa tanya nama cik siapa ya? Oh, panggil kami Cik Damak. Selepas mereka tak ada, kami yang sambung ilmu-ilmu ni. Katanya, ilmu ini leluhur saja yang boleh mewarisi. Oh, kira awak boleh ubat semua penyakit lah ni kira? Kalau sakit kanser, berubat sama kami. Kalau sakit begitu, baik jumpa doktor je lah. Kiranya awak boleh ubat benda yang berkaitan dengan hantu je lah awak. Kami di sini panggil jin. Sini tempat semua ada jin. Cuma jaga mulut, jaga cara. Tadi Cik Damak cakap ilmu Wak Jogo ni turun ke arwah ayah Cik Damak. Maksudnya, Cik Damak ni mentah lagi lah dalam bidang ni ya. Baru saja kami bagi tahu tadi, jaga mulut, jaga cara. Hah, dia datang. Kalau betul nak belajar ilmu ini,
datang malam ini. Test, test. Aku risau makan assignment kita kali ni. Benda tu bodoh. Kau jangan risau. Dengan ada benda ni, bukan assignment je kita full. Final kita pun full macam lagi. Kau tak payah datang ni. Kau ni bodoh. Dah bodoh apa lagi manji. Nanti kau bawa sekali apa-apa kau masalah kita. Nah, ya, semua aku settle. Nanti kamera pun aku settle tau. Recharge sikit. Cik Damak, tolong bini saya, Cik Damak. Berat ni. Tapi anak kau tak sesuai ada di sini. Okey, okey, Cik Damak. Mana asalnya situ baliknya? Begitu cara masuknya, begitu juga cara keluarnya. Kalau apapun yang terjadi, upacara harus dihabiskan. Ingat, sepanjang upacara kami ini berlangsung, jangan ada sesiapa pun yang keluar dari lingkar suci ini. Jika langgar pantang larangnya, terimalah padanya. Bodoh, kamera tak hidup gila. Sekejap, aku try. Sekejap. Apa lagi? Okay, ngam. Tak ada bodoh perempuan tu bodoh. Mana babi dia pergi? Oh, Cik Damak. Cik Damak, yuk. Cik Damak! Cik Damak! Mati. Tak kau darah bodoh. Aduh, macam mana? Aduh, jangan mati gila. Masalah sekarang ni. Tak masalah ni. Perempuan ni mana? Itulah pasal. Mana? Bang. Punca gila dia ni. Aduh, wai. Dah kata jangan keluar. Itu bukan perempuan tadi ke? Kenapa? Tadi Cik Damak suruh saya tekan tau semua benda ni. Dia ada cakap ni. Apa tu? Aku nak kena. Kau lah. Aku takut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhuhu sinatu wa la naum. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wa Allahu akbar. Macam tak kesan je. Tak apa-apa gila. Thank you.
Apa ni semua ni? Dan, mana kau Dan? Dara, apa benda bodoh ni semua ni? فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.